debido a su calidad. Sekarang di lautan. Hai teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rumah saya, di channel saya Ira Rahmola. Bagaimana tadi setelah mendengar suara jangkrik, suara kodok, kemudian hembusan angin di malam hari, masya Allah. Jadi Mams, Pak Su hari ini ngajak kita sekedar mencari apa ya, kayak udara malam gitu, toh juga belum larut-larut banget. Nah, hari ini tuh Sabtu, kita berakhir pekan di pinggir-pinggir pantai. Ya jaraknya gak sampai 3 menit sudah sampai di Kota Jawa. Saya yakin deh teman-teman semua yang pernah selalu pantengin video-video saya sudah tahu kawasan Kota Jawa itu seberapa jauh sih dari rumah saya. Deket sekali, cuma 3 menitan sudah nyampe. Dan teman-teman lihat kan, banyak sekali warga masyarakat Ambon yang berkunjung ke sini, karena memang di sini tuh banyak sekali makanan-makanan, minuman-minuman yang dijajakan di malam hari. Macam-macam sih, nanti kita lihat-lihat deh ada apa. Sebenarnya saya, Pak Su dan Abang Ibrahim sudah makan malam, sudah sholat Isya. Jadi pada Isya sekitar 8:30 kita jalan-jalan deh, sekalian kayak mengenang masa-masa muda yang lalu-lalu. Udah tua Bu, malu. Masih mencari-cari mau beli apa. Ini yang lagi di shoot jagung bakar, karena memang parkirnya pas di depan penjual jagung bakar. Dan ini tuh mau beli jagung bakar. Jagung bakarnya tuh harga 10.000. Ada macam-macam rasa sih, ada barbeque, ada rasa balado, tapi tentu kita pilih yang enggak pedes ya. Dan ini cuma pesan satu aja, satu jagung dimakan berdua, karena Abang Ibrahim enggak seneng makan jagung yang udah dibakar. Sukanya jagung rebus-rebus gitu, yang kayak di sayur sup, itu pun harus diprintin sedikit-sedikit dulu. Oke teman-teman, saya minta dong dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share ke sosial media agar channel saya ini berkembang. Dan tentunya saya butuh sekali support, dukungan dari teman-teman semua. Apalah dayanya saya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bantuan teman-teman semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Makanan dan minuman yang dijajakan di sini tuh tergolong terjangkau sih, Mams. Jadi waktu pergi sama Pak Su dan Abang Ibrahim ini, saya kayaknya nggak habis 50.000 deh, bahkan 40.000 juga enggak, karena ya segitu terjangkaunya. Bye.
Silver Queen tuh. Mana? Ini di sini, Mbak, lihatnya di sini. Oke, maaf ya. Jadi kita berubah. Jadi nggak jadi tuh beli jagung bakar, malah belinya kayak jasuk kayak gini, jagung susu keju. Tapi ini kayaknya divariasi-variasiin pakai potongan coklat Silver Queen. Kemudian ada juga potongan topping, apa itu ya, topping potongan beng-beng gitu, coklat batang, coklat wafer. Ya sekarang memang kita dituntut ya untuk bervariasi dalam jualan. Jadinya pengen coba deh. Cili satu jual. Iya. Maafin ya om, tante, kakak, adik, abang Ibrahim tuh suka gitu. Ayo coba teman-teman, siapa nih yang kalau lagi ngevlog, lagi dubbing, sering direcokin atau diusilin sama anaknya? Ya sama lah ya, anak-anak abang Ibrahim pun demikian. Oke, setelah makan jasuke, kami coba makan rujak. Rujaknya ini harga Rp15.000 karena mau makan sepiring berdua. Jadi cukup pakai cili kecil atau cabai rawitnya satu aja. Ini kalau Pak Su makan sendiri bisa sampai 5 cabai rawit nih. Tapi karena istrinya nggak bisa, nggak kuat makan pedes-pedes, jadi ya udahlah Pak Su mengalah. Ya mungkin terkesannya kayak romantis nih, padahal ya Allah menghemat kayak ini kodong. Satu piring berdua kak. Ya begitulah, setidaknya toh sudah keluar-keluar rumah, menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga. Kayak saya bersyukur sekali nih begini. Cukup kayak di pinggir-pinggir jalan sih, saya kayak duduk bertiga sama keluarga, suami dan anak, kayak bahagia sekali nih. Lebih bahagia sekali lah alhamdulillah ya. Kalau mau dihitung-hitung, jajan saya tuh nggak sampai 30.000 malahan. Rujak itu 15.000, jagung tadi beli yang tanpa topping, jadi cukup jagung dan susu coklat itu harganya 7.000. Murah kan? Nah itu tadi tuh pemandangannya kalau melihat kota Ambon. Jadi kita bisa lihat tuh teman-teman kota Ambon dari sini. Kelihatan bangunan-bangunan rumah, kantor, gedung-gedung rumah sakit. Kelihatan lampu kelap-kelipnya dari sini, dari kota Jawa ini. Dan di situ ada kayak pisang goreng, pentolan. Pentolan itu maksudnya bakso, tapi dijualnya per biji-biji, bukan sama kuah-kuahnya. Ada juga sih yang gerobakan di sana yang sama kuah-kuahnya. Terus ada apa lagi nih, macam-macam. Ada pisang epe khas Makassar. Iya Allah, bahagia kok bisa dapat di sini. Cuma enggak tahu nih, belum pernah pakai coba. Saya belum pernah coba sih. Jadi saya enggak tahu cita rasanya apakah sama atau berbeda. Dan ini sudah mau jalan pulang ke rumah dan alhamdulillah sudah tiba. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Salam hangat dari keluarga saya. Jangan lupa di-subscribe, like, comment and share. Dadah, Mak Ira Rahmola sudah mau undur diri. Salam sehat semuanya ya. Keep in touch. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.